Baik, tiada lagi alasan untuk peniaga tidak mematuhi harga penjualan pelitup muka seperti mana yang telah diumumkan. Operasi yang digerakkan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDNHEP Perlis mendapati peniaga di negeri itu mematuhi penetapan berkenaan walaupun dua kesalahan direkodkan dan diambil tindakan. Pengarah KPDNHEP Perlis Nur Razah Jaafar menjelaskan 657 pemeriksaan dilakukan pihaknya sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP dilaksanakan sejak Mac lepas. Kita meminta supaya semua para peniaga dari segi pihak pemborong ataupun memang juga peruncit untuk mematuhi harga maksimum kawalan yang telah ditetapkan bagi topeng muka 3 lapisan. Bagi peniaga ataupun individu yang gagal untuk mematuhi Akta Kawalan Harga dan juga Anti Pencatutan tahun 2011 boleh dikenakan penalti. Beliau terdahulu menyertai pemeriksaan serta pemantauan harga dan bekalan pelitup muka di Kangar. Sepanjang pemantauan, hanya seorang peniaga dikenakan amaran lisan berikutan mengelirukan pengguna dengan menjual stok lama pelitup muka dengan harga RM60 sekotak. Peniaga berkenaan turut akan dikenakan tindakan kompaun sekiranya didapati mengulangi perbuatannya itu.